Imam Abdullah bin Barak, rubba amalin saghir tukabbirhun niyyah ay tuktiruha. Berapa banyak amal-amal yang kecil, amal yang kecil kita anggap kecil, itu bisa jadi besar pahalanya hanya gara-gara niat. Ente hadir majlis Rasulullah, iya. Naik apa? Jalan kaki. Oh, niatnya apa? Nuntut ilmu. Apalagi? Baca salawat. Apalagi? Iktikaf di rumah Allah. Apalagi? Kumpul sama keluarganya Rasulullah. Masya Allah. Apalagi? Saya niat berdoa di majlis ilmu itu supaya hajat ibu bapak saya kabul, supaya istri saya menjadi wanita salihah, supaya anak-anak saya menjadi orang cinta sama Rasulullah SAW, kumpul di dalam surganya Allah. Masya Allah. Rubba amalin saghir tukabbirhun niyyah. Ini yang dimaksud. Amalia kecil, enteng, jalan kaki, tapi jadi besar pahalanya, berbobot gara-gara niat. Warubba amalin saghir warubba amalin kabir tusaghiruhun niyyah. Berapa banyak amaliah yang besar tapi jadi kecil, enggak ada nilai. Ente ke majlis Rasulullah, iya, naik apa? Naik taksi. Ngapain? Ya, ngopi deh sono. Oh gitu. Nih teman ente ikut-ikut juga. Iya, dia yang bayarin, Beb. Oh, dia yang bayarin. Iya. Padahal dia yang punya mobil, dia juga yang bayar. Ngapain ente ke majlis Allah? Ya, sekaligus mau beli kalender. Ente udah naik mobil tujuan ngaji pengen beli kalender. No. Abdul Somad sama Abdul Majid jalan kaki dari kalender hadir MR. Ngapain? Nuntut ilmu, cari ridha Allah, pengen dekat sama keluarga Nabi. Tadi tuh rentetan niatnya. Rubba amalin kabir tusaghiruhun niyyah. Berapa banyak amal yang besar tapi kecil gara-gara niat.